Assalamualaikum. Hai korang, selamat datang ke channel Wa'i Bola Jidin. Arr. Hai guys, sihat ke tu? Sekarang tengah mendung gila guys. Mendung gila sedapnya nak tidur. Tapi ada few content aku nak buat. So, aku kena berjaga. Okay guys, actually semua orang tahu yang aku pernah beli Huawei apa ni? Band 6 ni. Okay, aku ada link je sedia kat bawah. Yang belum tengok, korang boleh tengok sebelum korang beli. Sebab sekarang ni dia ada buat promo tau. 210 jadi 149. Sama juga dulu pun aku beli ni ada promo 210 jadi 149. So, kalau korang berminat, link juga ada kat bahagian bawah. Okay, okay guys, actually aku ada banyak lagi accessories yang aku beli lepas tu. Okay, ni dia punya video dia. Link dia dekat bahagian description. Banyak gila accessories aku beli. Dan untuk video ni juga, aku akan unboxing lagi a few dia punya ni lagi. Sebab aku rasa aku suka lah yang ni, yang transparent ni. Cuma yang transparent ni, keburukan dia, dia adalah dia akan cepat kotor, nampak macam berdaki, berhabuk kan. So kena basuh kan. So benda ni senang gila nak pakai. Sebab tu that's why aku beli lagi. Aku beli lagi dia. Senang cabut dan senang pasang. Okay. Okay, dan bateri ni, okay, nanti lepas aku unboxing ni, kita akan buat review setelah aku guna beberapa bulan ni. Kan, aku akan review kat korang tentang jam ni. Apa dia cons and pros dia, okay? Okay guys, sekarang kita nak unboxing dulu yang aku beli ni. Ini dari China, that's why dia mahal. Aku beli sebab dia bukan ada promotion, dia ada free shipping. So, okay lah kan? Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Mana punya aku? Okay. Yang ni dia besar sikit. Aku beli dua. Satu warna yang transparent ni. Yang ni pun hitam. Tapi dua-dua ni jelly tau. Bukan hitam betul pun. Dia hitam jelly. Hitam yang ala-ala transparent. Nampak tak? Tak apa, tak nampak tak apa. Nanti aku sediakan link kat bahagian bawah. Kau boleh tengok. Kalau kau minat, kau boleh beli. Okay? Okay guys. Yang ni, nanti aku tunjukkan perbezaan dia. Yang ni besar kan? Yang ni kecil. Siapa yang tangan kecil sesuai lah. Macam aku ni kan tangan kecil nak pakai ni sesuai lah. Tapi kadang aku nak cuba juga yang besar ni. Nampak lebih manly. Ni lebih nampak macam feminine punya jam kan. Macam perempuan-perempuan punya. So yang ni warna hitam. Gila lah tak boleh warna hitam kan. Cantik kot. Cantik kot, besar. Dia hitam-hitam yang transparent lah. Bukan hitam yang macam hitam ni. Atau hitam ni kan dia hitam yang transparent. Okay guys, kita nak pasang. Mudah ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Cuba hitam dulu ya. Mana dia punya ni? Okay. Lagi senang. Mungkin sebab dia besar, so dia tak ketat. Besar. Kalau korang berminat, nanti aku sediakan link kat bahagian bawah, okay? Cantik. Lebih besar lah kan. Tengok perbezaan dia. Yang ni kecil je. Kepala dia sama je. Cuma belakang dia tak nampak kecil lah. Kan. Warna hitam. Dan yang ni warna. Aku suka ni. Tapi tu lah yang ni cepat kotor. Tak apalah. Dia jelly tau. Dia nampak macam seolah-olah yang jam ni macam terapung. Tak bertali. Gitu pun. Gantung tak bertali. Tiba. Ya Allah. Okay, sorry guys. Agak semak sikit. Sebab aku baru packing-packing sikit-sikit. Nak pindah rumah. Aku pindah insyaAllah 27 hari bulan ni. So, tak sabar. Okay, ni transparent juga. Cantiklah transparent ni, cantiklah, aku suka. Okay guys, sekarang kita nak review sedikit tentang jam Honor 6 ni ya. Honor 6 daripada Honor, Huawei Band 6, okay. Setelah aku gunakan almost 2 bulan ni, ada benda yang aku nak conclude-kan. Seperti korang tahu, aku ada masalah sama nak beli yang Honor Huawei Band 6 ataupun yang
Huawei yang Spot Fit tu, satu lagi tu kan yang mahal sikit tu. Sekarang tu pun ada promo, harga asal yang ni RM499, tapi sekarang jadi RM299 je, okay? Kalau kau berminat yang besar, kau ambil yang ni. That's why aku beli yang kecil ni sebab apa, aku nak try. Aku takut jam ni mahal, cepat rosak, cepat terhatuk apa semua, pecah apa semua. So, membazir je aku beli mahal. That's why aku beli yang murah-murah dulu. Selepas aku review ni guys, aku rasa Fordis yang betul-betul guna je lah patut beli band macam ni. Ataupun smart band. Sebab aku rasa aku tak guna sangat. Aku guna tengok jam sebenarnya. Dan satu lagi, jalan apa, berapa banyak step kau jalan. Actually aku tak kira pun berapa, aku tak kisah pun berapa step aku jalan hari tu. Tapi jam ni dia tunjukkan berapa step kau jalan, kau punya heart rate, air, berapa banyak air kau kena minum semua tu. Aku tak tengok pun, yang penting ada jam. Tapi kalau kau perlukan benda-benda macam heart rate apa semua tu, kalau kau betul-betul guna, berarti kau ambil yang mahal terus. Aku rasa lebih puas lah sebab skrinnya besar dan dia ada 3D coach. Maksudnya ada virtual coach, ada orang kata dalam tu yang ajar kau bagaimana nak workout dan sebagainya. Yang ni tak ada. Okay guys. So sampai setakat yang nak ada smart band, okay, dah penat pakai barang-barang murah, jam-jam murah macam aku ni kan asyik rosak je. Memanglah murah tapi cepat rosak. So this is the time aku try benda yang mahal sikit lah. Dia memang bukan waterproof tapi dia splash proof. Setakat kena hujan, boleh survive lagi lah. Janganlah kau buat mandi, buat berenang dan sebagainya, okay? Lagi, very sangat-sangat ringan. Aku kan, banyak kali terlupa yang aku ambil buka baju, buka seluar apa semua, pakai tuala, terus masih bisa air. Bila nak sabun, ada jam. Sebab dia memang ringan gila daripada jam G-Shock aku yang kopi ori tu. Memang ringan gila guys, ringan gila, okay? Dan kalau kau tengok, mula aku rimas juga kan, sebab belakang dia ni dia macam ada bonggol kecil sikit. Nampak tak? Dia macam timbul sikit ni. Mula aku rimas juga, tapi lama-lama kau selesa je sebenarnya. Okay, sebab satu dah dua hijau-hijau macam ni. Aku macam, geramnya aku. Nampak. Tapi lama-lama okey je. Okay, benda tu tu je. Tapi lama-lama okey je. Aku akan rasa okey, dah sangat ringan. Nak buat tidur boleh. Sebab dalam ni ada apa tu? Sleep monitor. Dia boleh tengok berapa banyak jam kau tidur. Berapa banyak. Bila kau tidur tu, kau tidur yang berkualiti ke tak berkualiti ke. Aku tak tengok sangat benda-benda. Aku just nak tengok jam dengan mungkin tapak kaki, berapa banyak tapak aku jalan hari itulah. So kalau korang setakat guna macam aku, korang ambil yang murah macam bank seat sini pun dah okey dah. Okay, tapi kalau korang ada duit lebih, why not korang ambil yang mahal terus. InsyaAllah ada rezeki nanti aku pun nak ambil yang mahal ni. Mungkin sales 1-1 ke 2-2 next year. Sebab benda mahal ni kalau kita guna sama je macam benda kopi ori, kalau kau guna selalu dia akan cepat rosak. That's why aku nak beli dua, satu lagi supaya aku boleh pakai tukar-tukar. Taklah dah rosak, nanti sayang. Dah sayang dah, dah banyak accessories aku beli guys. Takkanlah tak sayang guys. Okay guys, aku rasa video kita simple je untuk tentang unboxing Shopee haul 12-11 untuk kali ni. Okay, nanti ada lagi Shopee haul akan datang. Aku tengah tunggu barang aku satu lagi untuk aku punya skuter Xiaomi Pro 2 pula. Okay guys, doakan aku semoga dia mudahkan untuk aku pindah rumah. Aku janji banyak konten baru yang menarik. Aku akan all out habis-habisan. Macam ni aku tak cover lagi suara aku ni guys, sebab ada housemate. Aku tak nak dia orang gelak-gelakkan aku apa semua. So benda tu macam mengganggu aku punya apa, pembuatan, pembikinan video lah. So lepas ni kat rumah aku seorang-seorang, aku akan jerit. Aku akan all out habis-habisan. Kau tunggu, tunggu. Okay guys, thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari guys. Jangan lupa macam biasa, tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye.